Habib Rizik bentar lagi pulang, siap jemput enggak? Siap. Woi. Siap jemput enggak? Siap. Bocah-bocah tanggung noh, siap jemput enggak? Siap. Jemputlah. Kalau Habib Rizik pulang, kalau lu jemput kebangetan lu. Makanya sekarang lagi kepanasan, Habib Rizik mau pulang pada puyeng kepalanya. Habib mau pulang malah dihalang-halangi. Ini di Indonesia akan terus menjadi bala kalau selama Habaib dizolimi. Nabi yang ngomong, Ahlul Bait, keturunanku bagaikan bintang-bintang di dunia, di langit. Bagaikan bintang di langit. Bintang di langit, penyelamat muka langit. Bagi penyelamat penduduk langit, sedangkan kata Nabi, Ahlul Baitku, keturunanku, darah dagingku, penyelamat untuk kalian sebagai penduduk-penduduk bumi. Maka sekarang, kalau Habaib terus disakiti, Habaib terus dizolimi, Habaib terus dizolimi, difitnah, saya lah harap bahwa Indonesia akan hancur ke depannya, saudara. Na'udzubillah, amin. Coba kita lihat, musibah di mana-mana. Musibah di mana-mana telah terjadi. Kenapa? Karena bumi ini tidak pernah ridho, bumi ini tidak pernah rela, bumi ini tidak akan pernah senang melihat anak cucu Nabi disakiti, saudara. Betul? Maka jangan salah, besok kalau sampai terus-terusan terjadi ulama Habaib disakiti, cucu Nabi disakiti, jangan harap besok Allah akan turunkan bala kepada kita semua. Na'udzubillah, amin. Maka kita doakan para pejabat kita, kita doakan para pemerintah kita, kita doakan para aparat-aparat kita, agar Allah berikan hidayah kepada mereka, agar Allah memberikan pintu hidayah kepada mereka, agar mereka semua menjadi cinta kepada para Habaib, menjadi cinta kepada para ulama. Amin ya Rabb.